Senin 2 Maret 2020, Majelis Taklim Thalibatul Athifah bekerjasama dengan ASEFI Jawa Barat dan Rupa Rupi Handicraft Market menggelar kajian bersama Ustadz Epi Effendi. Kegiatan ini bertempat di gedung Lingkaran Nasda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 19 Bandung. STMK, selalu tenang, nikmati. Pada kajian ini, Ustadz Epi Effendi mengambil tema STNK atau selalu tenang, nikmati keadaan. Kegiatan ini sangat disambut baik oleh jemaah dan terlihat dari antusias jemaah yang hadir cukup banyak. Kegiatan ini juga diisi dengan pembagian sejumlah door prize dari beberapa sponsor yang ikut serta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua Majelis Taklim Thalibatul Athifah dan sebelah saya di sini adalah mitra saya, pembina saya, Ibu Haji Ani Sudirman. Alhamdulillah hari ini, siang ini yang berbahagia telah dijalankan acara kajian rutin Majelis Taklim Thalibatul Athifah bersama Ustadz Evi Effendi. Alhamdulillah semua berjalan baik dan lancar, di mana tepatnya kita baru pertama kali mengadakan, yaitu di gedung Dekran Nasda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 19 Bandung. Besar harapan saya untuk semua jemaah yang telah hadir bisa mengaplikasikannya, bisa memaparkan pada kehidupan sehari-hari, di mana Ustadz Evi yang sangat jelas dan tegas menyiarkan atau memberikan kajian pada seluruh jemaah siang ini. Kami ucapkan sebagai tanda terima kasih kepada Ketua Majelis Taklim Bunda Amel Thalibatul Athifah. Semoga tambah sukses lagi ya. Kami dari Majelis Taklim Rodotul Kulo Masjid Raya Bandung dengan dikomandan dengan Ibu Nining Ningrum, kami ucapkan selamat tambah sukses lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.